Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah bumbu dapur di pasar tradisional Kabupaten Madiun mengalami kenaikan. Seperti halnya harga bawang merah dan cabai rawit serta tomat masih melambung tinggi mencapai Rp60.000 hingga Rp95.000 per kilogramnya. Seperti inilah aktivitas jual beli di pasar tradisional Pagotan Kabupaten Madiun Jumat pagi. Mendekati Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 Juli, sejumlah harga bumbu dapur masih tergolong tinggi, seperti halnya bawang merah mencapai Rp60.000 per kilogram, sebelumnya hanya di kisaran harga Rp50.000 per kilogramnya. Sedangkan harga cabai rawit Rp95.000 per kilogramnya, harga tersebut turun Rp5.000 dibandingkan sebelumnya mencapai Rp100.000 per kilogram. Sedangkan harga tomat mencapai Rp18.000 per kilogramnya, sebelumnya hanya Rp15.000 per kilogram. Masih tingginya harga bumbu dapur di pasaran membuat daya beli masyarakat pun juga turut berkurang. Sedangkan para pedagang pun tidak ingin mengambil resiko tinggi dan memilih memasok barang 50% lebih sedikit dibanding sebelumnya. Bawang merah, ya sama Lombok itu. Tomat? Tomat juga naik. Masing-masing itu harganya berapa? Cabai berapa? Cabai merah jualnya 70, terus tampat 75, belisnya 90, bawang merah 60, yang besar loh itu super. Tomatnya 18. Kalau cabai rawit itu sebelumnya harganya berapa? Harganya hampir 100, 90 lebih. Kalau bawang merah? Bawang merahnya nggak sampai 60. Itu ya belinya cuma sedikit dong. Ya anu kurang gimana ya, kasih mahal gitu loh Dek. Mahal ya lebih baiknya kalau sudah menurun ya diturunkan gitu. Untuk bulan sendiri Mas. Bulan sendiri. Ya, untuk bulan sendiri. Harapannya apa Bu? Ya, harapannya ya saya itu ya kalau apa Mas? Ya kerap bisa diturunkan gitu harga-harga seperti itu. Pemicu mahalnya harga sejumlah kebutuhan pokok saat ini lantaran gagal panen di sejumlah daerah. Mayoritas pasokan sayur dan bahan bumbu dapur di pasar Pagotan ini dari daerah Ponorogo, Tulungagung, dan Trenggalek. Masyarakat berharap pemerintah turun tangan menyikapi harga kebutuhan pokok seperti diantaranya cabai dan bawang merah agar harganya segera kembali normal. Tova Pradana, JTV, Madiun.